الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرين هذه الأمير المؤمنين يعني سيد المدينة bagi dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Rabu 16/8 kesamaan 23 kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di bulan-bulan haram, ya, pada bulan haram yang jadikan oleh Allah SWT 12 bulan yang dijadikan oleh Allah SWT itu 4 daripada di bulan haram, termasuk dalam bulan ini Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini kita ulang-ulang, kita maklum kemudian kita ulang-ulang benda yang diulang-ulang ni. Yang akhirnya tuan-tuan, kita punya otak ni iaitu satu benda itu akhirnya dalam satu ingat hijab. Sebab tu kalau satu benda itu ataupun kita dalam Al-Quran pun, kalau kita hafaz kali dua je, kita tak ulang-ulang dah. Dia tiga hari lumpul. Sebab dia baru masuk satu tempat yang dia akan hijab. Sebab itu kita perlu diulang-ulang benda itu, dia akan masuk satu ruang lagi akan tenang. Sebab itu kalau tuan-tuan baca ayat yang tinggi-tinggi pun, surah yang datang, yang surah Al-Kahfi dan surah ini, kalau surah itu favorite, tuan-tuan suka baca. Contoh yang selalu masyarakat kita baca, contohnya hujung surah Al-Kahfi, inna ladina amu amu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Kalau ayat itu selalu kita baca semayam buat dua setelah lagi, dia susah pun sebab dia dah masuk satu ruang. Sebab itu hebatnya Allah SWT jadikan, sebab Allah SWT akan kita ini selalu menolonglah peringatan, nasihat, selalu diulang-ulang bahawa dia cuba melawat Allah SWT kepada Allah SWT kerana Allah SWT masih lagi kesempatan kepada kita untuk berada di atas alam untuk melakukan amal soleh, alam yang untuk kita menuju tanah. Dan apa juga istilahnya, sebab kita satu masa nanti kita akan pergi satu alam yang bukan untuk beramal soleh, bukan untuk bercucukan. Di situ tidak ada lagi melakukan amal soleh, buat dosa tak boleh, buat jahat tak boleh, no, tak boleh. Iaitu alam akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam yang kekal. Dan di situ bukan tempat ujian dan sebagainya. Tak ada ujian. Kalau kena balu, tu balu betul. Bukan ini ujian sama-sama kena dapat pahala. Mana dapat pahala lagi dah? Dia tak ada pahala dekat mana? Dekat kubur ke, dekat masyarakat ke, dekat segala-galanya. Kalau kena balu, balu saja. Kalau dapat nikmat, nikmat betul. Kalau dapat balu, balu. Sebab itu tuan-tuan, ini kesempatan yang masih Allah beri kepada saya, kepada tuan-tuan, kepada ibu. Siapa yang manfaatkan, insyaAllah dia akan terjadi. Siapa yang tak manfaatkan, dia akan terjadi. Sebab itu tuan-tuan diberikan oleh Allah SWT keputusan dekat kita lah. Keputusan dekat kita semua. Sama ada kita nak digolongkan di kalangan orang yang berjaya ataupun kita nak digolongkan di kalangan orang-orang yang berbuat. Dan kebaikan ataupun kecelakaan bukan orang lain yang dapat, kita juga yang akan dapat. Mudah-mudahan tuan perempuan yang saya sangat hormati lebih mulia daripada Allah, kesempatan ini sama-sama lebih bermanfaat, insyaAllah. Dan yang keduanya, tidak lupa juga selalu kita ulang atau kita selalu ingatkan diri kita, saya sendiri khususnya, tidak lupa juga jangan kita lupa untuk kita salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang di antara hadis atau kisah yang masyhur yang sangat menyentuh hati kita. Bagi Nabi SAW ini pemberitaan oleh para malaikat, malaikat yang menjaga syurga itu. Wahai Muhammad, syurga ini tidak akan dimasuki, malaikat itu akan masuk dulu. Maka kata Nabi SAW, aku tak nak masuk. Nabi SAW, Tuhan tak nak masuk syurga sebab dia nak tunggu umat. Mereka aku tak nak masuk, aku nak tunggu umat-umat aku. Aku nak kumpulkan umat-umat dulu, bahawa aku nak masuk sekali dengan mereka.
kasih sayang di Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita tuh. Tidak perlu kita untuk sama-sama masuk syurga di Allah Subhanahu wa taala. Alangkah tidak adil atau tidak wajar kalau kita sebagai umat yang sangat dikasihi oleh baginda tidak banyak bersalawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syukur banyak kepada Allah Subhanahu wa taala juga pada malam ini. Yang sudah kita dapat salat maghrib, kita berjamaah, kita dapat salat sunnah rawatib, salat sunnah ba'diyah untuk balasan yang akhir syurga yang Allah SWT dengan salat. Dan insyaAllah kita juga dalam bulan yang disebut bulan korban, bukan bulan Zulqa'idah, bulan Zulhijjah ini, bulan kita melakukan satu syariat Allah iaitu ibadah korban. Amal ayah yang korban, orang korban pun seluruh ini tak ada nama yang korban lebih lah, 9 lah. Alhamdulillah, tuan-tuan dimulihkan oleh Allah SWT. Ini adalah satu ibadah. Tuan-tuan, saya harapkan sana diri saya sendiri dan tuan-tuan, janganlah kita melakukan ibadah korban ini semata-mata adat saja. Jangan kita lakukan ibadah korban ini semata-mata kita punya adat tahunan. Tidak, tidak. Ibadah korban ini, korban ini adalah satu ibadah kepada Allah. Sebab korban itu maksud ini bukan sembelih. Dan korban itu maksud sembelih. Korban maksud beli? Tidak. Korban itu maksudnya mendekatkan diri kepada Allah. Koribah. Sebab korban ini dia punya secara umum ini bukan sebeli. Sebeli dalam Al-Quran sebut fasal beli di Rabbika wal-har. Wal-har itu maksud sebeli. Kan kita di surah Al-Kawthar itu, surah yang terbaik dalam Al-Quran. Wal-har maksud sebeli. Sebab sembelih unta di situ, sembelih unta. Sebab wanhar ini maksudnya sembelih sekali. Sisak opini. Ada sembelih. Itu wanhar. Tapi kalau sembelih opini dan 3-4 kali itu, itu tak dipanggil wanhar. Itu dipanggil zabah. Sebab itu dalam Al-Quran, Allah nak menggambarkan betapa zalimnya Fir'aun. Betapa kejamnya Fir'aun. Disembelih anak-anak lelaki. Bayi-bayi lelaki. Allah tak gunakan perkataan wanhar, Allah menggunakan perkataan dzabah. Allah bagi dalam Al-Quran, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Fir'aun ini menyembelih, yuzabbihun, kata asalnya dzabah. Yuzabbihuna abna'akum, dia sembelih bayi-bayi lelaki. Tapi sembelih itu bukan opini dia, tidak. Opini mana? Punya, malakun ni Fir'aun. Punya jahat ini sebenarnya orang pihak. Allah nak gambarkan. Wa yastahyuna nisa'akum. Namun dihidupkan anak-anak perempuan. Allah kata Fir'aun ini manusia yang paling zalim. Paling zalim. Namun Allah kata kita ingat. Wala'ayazubillah. Masyarakat kita sekarang ini. Kadang-kadang laki perempuan tak mulia. Fir'aun yang zalim-zalim manusia itu. Laki dia sebenarnya perempuan di biar hidup. Di biar hidup. Tapi kita sekarang dah laki pun tak tengok. Tengok dia kepada tengok dia dekat jamban, lupa kata lagi. Kadang-kadang dalam pokok tak kita dibunuh. Kadang-kadang masyarakat kita ataupun masyarakat diri kita. Kadang-kadang kita takut kita akan diketahui oleh orang di atas sepatu Allah lebih zalim daripada Fir'aun. Wala ayat Allah. Satu, saya nak ceritakan kata dasar ini. Korban maksudnya mendekatkan diri kepada Allah. Sebab itu korban ini bukan pada zaman Nabi Ibrahim AS, tapi tidak. Pada zaman anak Adam AS, sudah ada peristiwa ini ataupun korbanan fatuku bila bin ahad imam kepada Allah SWT. Kan cerita pasal apa yang dengan Allah SWT suruh yang ini kawin dengan kembo yang ini, yang ini suruh kembo yang ini. Kan? Tapi disebabkan kebo yang pertama itu perempuan itu cantik. Bila cantik, budak yang si kebo lagi ni kebo. Di situ je. Anak pertama kebo lagi perempuan. Anak kedua kebo lagi perempuan. Yang ini yang selalu disebut kobil tu. Kan? Namun ini sebagai dia kan. Kalau lihat dalam salam. Kobil yang kita selalu sebut ni habil. Habil pun dikebokan dengan perempuan itu yang kedua. So Allah sebut yang si kobil lah yang kita panggil kobil ini kawin dengan kebo si habib ni.
yang si Habib dikahwin dengan perempuan yang pembawa si Pabir ni. Namun ditakdirkan oleh Allah SWT, pembawa si Pabir ni cantik. Perempuan ni cantik, adik ni cantik. Audah Pabir ni itu lebih padanya. Udah tak nak kahwin dengan perempuan, dia nak kahwin dengan perempuan ni. Di sini Allah SWT melakukan kepada korban ataupun melakukan korban. Pabir ni nak jadi cerita, dia ni apa tu? Demi apa nak yang saya tu pakai apa? Peladang dia. Peladang lah dia. Yang nak nantar saya oleh peladang lah. Ada yang menemui peternak. Yang si Pabir ni peladang. Yang si siapa ni? Habib ni peternak. Maka mereka melakukan korban ataupun korban maksudnya mendekatkan diri kepada Allah. Apa juga yang dikorbankan. So dia ni kata Allah tak makan apa sebenarnya. Dia bagi sisi-sisi saja. Tapi yang si Habib tadi, dia bagi binatang yang terbaik. Sebab itu dia sembah kepada Allah SWT. Namun Allah SWT berkata, fatuku bila min ahadihima. Maka Allah terima kepada salah seorang pada ini. Fatuku bila min ahadihima. Korban itu maksudnya, korban ini maksudnya nak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebab itu korban ini asalnya bukan sebelik lah. Namun bukan kita kata salah juga. Maksudnya ibadah ataupun korban melalui ibadah sembelih binatang ternak. Kita panggil korban juga. Tapi tujuan kita sembeli bukan untuk daging, bukan untuk apa nak, untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, jangan sampai kita melakukan ibadah korban tapi kita membuat kita jauh daripada agama. Apa guna korban itu? Sebab tujuan korban itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuannya. Nah, saya cerita ini bukan apa, maksudnya jangan kita lakukan korban ini ataupun ibadah korban dan sebagainya. Panjang cerita kalau kita cerita pasal korban ni habis sini lah. Dan cerita pasal para Nabi pun melakukan korban. Semua para Nabi, Nabi Nuh AS melakukan korban dan sebagainya. Sampailah pasal kisah pasal Nabi Ibrahim AS itu. Apapun disyariatkan daripada korban itu, pada korban yang ini menyembelihkan binatang ternak. Sebab itu saya, kita pesan sama-sama kita lah. Mudah-mudahan daripada korban yang kita lakukan pada tahun ini dekatkan kita lebih daripada Allah Subhanahu Wataala kepada Allah Subhanahu. Dan kalau siapa yang tidak melakukan ibadah korban, tak semestinya dia tak berkorban. Tidak. Seperti kita kata tadi, korban itu bukan menyembelih binatang. Tidak. Kadang-kadang kita korbankan masa kita untuk menyembelih itu, nolong pada kita tadi kan. Itu juga korban. Korban masa, korban tenaga, korban wang ringgit, korban ilmu, korban apa juga. Sebab apa juga istilah korban ini yang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita sebut kita yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah Taala akan syurga. Sebab tu bila kita berobat dulu tuan, dia tak ada duit nak melakukan ibadah korban ini. Dia sebut dia ayam. Dia bagi dia bawa. Bukan maksudnya ibadah korban itu termasuk ayam tidak haram. Tidak makan-makan dia ayam. Bukan maksud itu. Kalau tak ada keupayaan untuk melakukan macam orang menyembeli kambing dan betul, tak semestinya kita tak berkorban. Boleh buat kuih dan sebagainya, bagi orang sebagainya, itu juga korban. Duit juga kadang mungkin jumlah kita tak sebanyak tuan yang mulia. Sebab tu jangan kita sempitkan korban ini maksudnya untuk sendiri. Nah, korban ini maksudnya luar, tidak juga menurut syariat dikatakan ibadah korban termasuklah menyembeli tujuan kita lain adalah untuk melakukan amal kepada Allah SWT, untuk bertakwa. Sebab Nabi Muhammad sebut yang sampai kepada darah, kepada daging dan sebagainya, yang sampai kepada Allah SWT itu sifat takwa. Itu tuan yang kita kepada Allah SWT. Dan insyaAllah pada malam ini yang boleh ini, insyaAllah sama-sama kita juga kita mendengar nasihat daripada ulama-ulama kita ini, daripada kita-kita ulama kita ini. Dan kita juga melihat kita-kita ulama kita ini tidak ada lain yang disebut melainkan dengan ayat Al-Quran, hadis Nabi, asar, kata-kata sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga pada nukilan-nukilan ulama-ulama, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ingatkan kita semasa kita hidup lagi. Bila kita dah umur itu, dah tak menganggap, dah tak ada guna. Sebab kita baca talqin itu bukan nak memperingati si mati, memperingati si yang ada di sekeliling itu, nak ingatkan yang sendiri itu. Yang umur itu tak guna dah, nak ingat lagi, kita boleh buat apa dah? Tak boleh buat apa.
Insyaallah pada tajuk yang ke-41. Pada tajuk yang ke-41, Al-Imam Nawawi Al-Jawi dia menukilkan satu kalam hukama orang yang bijaksana, kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata hukama ini? Idza arada Allah bi 'abdi khairan faftihhu fi din. Katanya apabila Allah menghendaki hamba-Nya menjadi orang baik, apabila Allah menghendaki hamba-Nya menjadi baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri hamba-Nya itu faham tentang agama. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fi din." Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan bagi dia faham tentang agama. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, berada di kita dalam majlis ini, contohlah, contoh pada malam ini, Allah lembutkan hati kita ini, Allah ringankan kaki kita hari ini untuk datang majlis ini. Allah sedang menginginkan kebaikan untuk diri kita. Siapalah kebaikan itu dengan baik? Dengan cara apa lagi kita nak jadi baik? Allah dah letak kita dekat tempat yang baik. Allah nak inginkan kebaikan. Tanah juga tak jadi baik. Nak jadi apa lagi? Itu maksudnya. Allah bagi kita faham tentang agama. Dulu, kalau kita tak faham tentang agama, kita akan melamuk, kita akan berduduk-duduk. Kita akan jauh pada Allah SWT. Namun, bila kita faham tentang agama, oh, di sini, di sini, di sini. Sebab itu, orang yang berilmu, sebab Allah SWT banyak orang. Allah beri keutamaan orang yang faham tentang agama. Orang yang banyak ilmu agama. Orang yang banyak mendalami sesuatu ayat yang fa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul 'ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat di antara kamu ini orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu agama. Al-ilmu di situ, al-ilmu di situ terkhusus kepada ilmu, ilmu agama. Sebab orang yang ada ilmu agama ini, orang yang akan takut kepada Allah. Kita ni tahu Allah benci, Allah tak syukur, Allah masuk neraka dan sebagainya. Sebab Allah SWT sebut, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hamba aku yang di antara kamu ini, yang hamba aku yang paling takut kepada aku itu al-ulama. Sebab itu, namun ilmu ini bukan maksudnya kita dah beritahu-beritahu pada pertemuan yang lalu. Ulama ini bukan maksudnya dia banyak ilmu, orang takut kepada Allah, tidak. Dia banyak ilmu, dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pun orang yang mungkin banyak ilmu agamanya, tetapi mungkin kita tengok kata-katanya, perilakunya, seolah-olah dia tidak takut akan Allah, dia bukan ulama. Di sisi Allah, mungkin di sisi manusia, mata kita, kita kata dia ulama, tetapi di sisi Allah tidak. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi Jawi, yang tentunya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu. Sebab itu kata hukama ini, apabila Allah menghendaki hamba yang menjadi orang baik, maka dia menjadikan hamba itu sebagai orang yang mengerti tentang agama, dan yang keduanya menjadikan dia zuhud terhadap dunia dan menjadikan dia menyedar. Yang kedua, dia zuhud terhadap dunia. Zuhud ini bukan maksud meninggalkan dunia, tidak. Zuhud ini maksudnya kita usaha sedaya mungkin, kita usaha sedaya mungkin, namun apa juga yang ditakdirkan pada Allah. Usaha sedaya mungkin ini, zuhud ini, dia tidak akan mengambil benda-benda yang haram, dia tidak mengambil benda-benda yang syubhat. Usaha tetap usaha, jangan ingat orang zuhud ini, ini jadi orang tak khawatir, dia cuma kuturah, wajib anda. Itu bukan zuhud, itu tahap penamaan, tak tahu. Zuhud tidak, zuhud usaha terhadap dunia, sebab dunia ini kita sendiri maklumlah tuan-tuan, di antara asbab, di antara sebab Allah turunkan kita di atas muka bumi ini adalah untuk menguruskan dunia. Macam mana pula kita boleh kata tak payah wajah ni duduk di masjid ni? Tidak. Ketika baik tak jadi khalifah. Khalifah ni maksudnya wakil daripada Allah. Allah turunkan kita di atas muka bumi ini, wakil dia, wakil Allah. Wakil Allah untuk apa? Untuk mentadbir alam, untuk memakmurkan alam ini. Sesuatu yang sebut surah Al-Baqarah ini kan, Allah SWT perintahkan sebagai itu korang dari malaikat ini jangan dilakukan khalifah yang tertua yang bolehkan. Namun yang dimaksud zuhud ini, iaitu dia tidak mulai mencari dunia, tetapi dalam mencari dunia dia tidak akan mengambil benda yang haram, dia mengambil benda yang syubhat, dan apa juga yang ditakdirkan oleh Allah kepada dia setelah dia berusaha, apa juga yang ditakdirkan oleh Allah kepada dia
diredhoi masih duri atau dimulihkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ini maksudnya bila Allah Taala jadikan dia cukup terhadap dunia, memadai kadang-kadang tidak sempat syukur alhamdulillah. Aku lah usah ini apa lagi kita banyak terjawab mungkin musibah dan sebagainya. Tetapi kita kena redha ketika itu Tuhan bila Allah beri kesedaran, yakinlah Allah sedang inginkan kebaikan untuk diri kita yang betul. Dan yang ketiga kata utama ini, siapa yang Allah inginkan kebaikan ataupun Allah SWT menjadikan dia ini orang-orang yang baik, yakni Allah Subhanahu wa Taala akan beri kepada dia ini menyedari akan aib-aib tentang diri, bukan aib orang lain, tidak. Kalau dulu Tuhan Maaf cakap, kalau dulu kita suka nengok aib orang wajahnya, ya Allah pernah jadi Sulaiman dan Roja pun. Kalau itu Tuhan, yakinlah Tuhan, itu kita sedang jauh daripada Allah. Kalau satu ketika Allah, ya Allah, aku tidak boleh, aku pernah jadi umur dah banyak, aku tak buat lagi, orang-orang dah ke depan dalam nak soleh, kita ni apa pun tidak. Tetapi bila Allah inginkan kebaikan untuk diri kita, maka Allah akan bagi kita sedar tentang aib-aib diri kita. Penting Tuhan untuk muhasabah diri. Sebab ada hadis Nabi, Nabi SAW sebut dua rakaat solat duduk kita berfikir atau muhasabah diri, atau kita sebut bertafakur lah. Bertafakur maksud berfikir. Duduk kita berfikir lebih baik daripada dibuat rakaat solat sunat. Tapi bukan maksudnya kena faham hadis benar-benar lah. Jangan, kenapa fikir orang ni? Kenapa tak semuanya sunat? Jenuh fikir orang ni, fikir orang ni, fikir orang sudah, fikir orang tidak lah. Bukan maksudnya mikir gitu, dah. Kalau kita semayang, puasa dua amal soleh, tapi tidak mengubah kita menjadi baik, apa pun dia semayang tu. Itu maksudnya. Asal tu dia katakan, hadis dia kata, duduk kamu berfikir lebih baik daripada ratusan rakaat sunat. Betul. Apa hal aku ni? Semayang dan minum, lalu tu semayang. Tapi tak menjadikan aku lebih baik. Itu maksudnya, pertama pun ini lebih baik daripada ratusan ribuan rakaat salat sunat. Kenapa pergi puasa dia orang banyak puasa, banyak sedekah, tapi mulut belakang lagi nak berhutang? Itu fikir tak apa, itu baik. Jangan sampai semayang puasa tetapi dengan masyarakat tidak baik, dengan pasangan tidak baik, macam-macam. Apa guna semayang? Padahal kita sendiri maklum, orang yang solat pun mustahil mulutnya jahat, mustahil. Orang yang jahat, orang yang solat mustahil mulutnya jahat. Orang yang salat mustahil ambil pilih orang. Orang yang macam-macam. Sebab Allah SWT sendiri beritahu, wa aqimis salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau sembahyang, sesungguhnya sembahyang ini akan mencegah kamu dari perbuatan yang fahsya dan munkar, yang berkaitan dengan nafsu. Fahsya ini perbuatan dengan nafsu, munkar ini dengan orang-orang dan sebagainya, menzalimi orang. Mustahil. Ini Allah SWT beritahu. Sebab itu kalau kita lihat saya sendiri, kita sendiri, kalau kita semayang-semayang, jahat pun buat, ada masalah dengan semayang itu. Ada tak kena dengan semayang itu. Semayang itu sendiri pun kita pernah sebut sini sekali. Pastinya pada solat Jumaat. Kemudian tasbih orang di sini. Kita bagi solat itu, kata asalnya adalah silah. Silah. Silah ini maksudnya berhubung. Solat ini maksudnya kita berhubung dengan Allah. Sebab itu kita berhubung dengan Allah bukan dalam solat, ini di luar solat kau itu. Sebab itu yang digambarkan itu, yang kalau kita nak gambar, bila kita solat, kita ada hubungan dengan Allah. Kita ada hubungan dengan Allah. Keluar dari semayang pun kita sentiasa berhubung dengan Allah. Sebab itu kita, maka apa? Kita akan mencegah, solat itu akan mencegah kita daripada perbuatan tinggi dan muka. Tapi kita tidak semayang-semayang, sekadar semayang itu kadang-kadang kita rasa hubungan dengan Allah waktu semayang. Dua semayang tidak ada hubungan dengan Allah. Sebab itu dalam Islam buat tingkatan yang paling tinggi itu istimak. Kan hadis Nabi yang berkaitan dengan Islam. Apa itu Islam? Kan diberi alasan. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Ini tingkatan Tuhan. Seorang yang Islam belum tentu beriman lagi. Yang dikatakan mukmin mesti dia itu selesai rukun Islam yang lima, selesai rukun iman yang enam, baru dipanggil mukmin. Kalau dia semayang tidak yakin kepada Allah, kita bukan orang beriman yang Allah sebut dalam Quran. Kita tak termasuk. Kita hanya orang Islam, bukan orang yang beriman. Itu
Jadi ada tingkatan. Islam belum tentu beriman. Tetapi orang yang beriman sudah tentu Islam. Itu maksudnya. Yang tingkatan yang paling tinggi yaitu ihsan. Kan? Anta'budallaha. Ihsan ini yaitu dia sentiasa rasa keberadaan Allah. Apa juga yang dilakukan, Allah sentiasa memerhati. Nah, satu solat ni tuan, dia akan lahir sifat ihsan. Kita kena yakin ihsan yang kita sebut. Kalau kita tidak yakin kita nampak Allah, yakinlah Allah nampak kita. Allah nampak kita. Itu ihsan. Itu ihsan. Sebab itu orang yang solat ini, dia akan sentiasa menganggap dekat lapangan, ke tempat kerja, ke dalam kereta, sentiasa Allah memandang dia. Sebab itu bila dia rasa Allah sentiasa memandang dia, sebab itu dia akan terhindar daripada fahsyat dan kemungkaran. Itu yang dibolehkan oleh Allah SWT. Ini tajuk bab satu ni sikit saja, iaitu berkaitan dengan tiga itu. Kita ulang kembali. Apabila Allah menghendaki hambanya menjadi orang yang baik, maka dia menjadikan hamba itu sebagai orang yang faham tentang agamanya, yang kedua menjadikan dirinya zuhud terhadap dunia, dan yang ketiga menjadikan dia menyedari terhadap aib-aib dirinya. InsyaAllah seterusnya ini kita masuk pada tajuk yang ke-42. Tadi bab satu sikit saja, tajuk 42 juga berkaitan dengan tiga perkara, iaitu tiga perkara yang menyuruhkan. Di sini Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi dia membawa satu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Di antara dunia mu ini ada tiga hal yang dititahkan menyenangkan hatimu. Kata Nabi sallallahu, maksud itu dia duduk dengan sahabat-sahabat Nabi. Hadis ini tentang ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama sahabat-sahabat Nabi yang akbar. Sina Abu Bakar, Sina Utsman dan sebagainya. Abu Bakar, Umar, Ali dan bila dia duduk, dia kata di antara dunia ini aku suka tiga hal, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku suka bau yang harum. Suatu Nabi ni tuan, bukan sedikit. Suatu kalau kita ikut sunnah Nabi, jangan kita ingat semayang di sunnah Nabi. Tapi kita sendiri maklum, sunnah Nabi ni seluruh kehidupan. Kita buka mata sehingga pejam mata tadi, itulah sunnah Nabi. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu Nabi ni tuan dalam aktiviti dia, dia bukan orang yang sedikit lah. Abunya sentiasa bersihkan. Kemal. Sebab tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka benda yang harum. Jangan kita dikata itu sunnah Nabi. Maaf cakap lagi, dia romah ya Allah. Dia romah tanpa pecah kita ni pun. Macam-macam. Jangan tuan, berpakaian kemal. Maksudnya, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Itu Nabi yang suka. Yang pertama, bau harum. Yang kedua, wanita. Namun, tuan-tuan, wanita ini bukan maksud dunia saja. Bukan Nabi gunakan wanita macam yang kita. Wanita ini, yang dikatakan sesungguhnya setiap perkara yang sesuai dengan niat. Bukanlah semata-mata dunia. Tiga hal yang Nabi yang suka itu, bukanlah semata-mata dunia. Kerana sesungguhnya setiap perkara yang sesuai dengan niat kepada Allah SWT, bukanlah dunia semata. Sebab itu, Nabi suka wanita ini bukan untuk dunia semata-mata. Iaitu untuk akhirat, untuk bimbing, untuk bagi tarbiyah, untuk menyelamatkan berada di kata Allah SWT, untuk menyelamatkan manusia atau wanita tersebut. Sebab itu kita tengok isteri-isteri Nabi yang setelah itu, kebanyakan itu semua janda-janda je akan seorang dia akan tahu kan? Seorang sahaja, ini anak kedua kali Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia kena menyelamatkan. Bukan Nabi suka tu, suka ke dasar nafsu, tidak. Bukan yang dikatakan oleh penulis ini, bukan suka terhadap dunia. Dunia ni tuan, kita sebutlah sebut bismillah sekali. Dunia dan akhirat ini bukan ikut amal itu, bukan ikut perbuatan, ikut niat. Ikut niat. Contoh, kita bekerja niat kerana Allah. Kerja itu bukan dunia tuan, untuk akhirat. Selalu kita pandang apa? Kerja dunia, semayang akhirat. Betul. Selalu kita pandang begitu lah. Kerja dunia, bercakap dunia, apa juga lah yang kita selalu pandang dunia, semayang akhirat, baca Quran akhirat, sedekah akhirat. Sebenarnya bukan. Sebab itu saya kata tadi, dunia dan akhirat bukan ditentukan dengan amal itu, tetapi dengan niat itu. Contoh, semayang juga, tapi kerana manusia, dunia ke akhirat. Itu dunia. Itu saya kata tadi itu. Bukan pada amal itu, bukan pada perbuatan itu, pada niat kita itu.
kita bekerja itu kerana Allah Subhanahu Taala, supaya aku tidak minta-minta sedekah, supaya memberi kesenangan kepada anak dan isteri aku. Selagi mana niat kita itu bukan niat yang tidak baik, itu akhirat. Sebab itu pekerjaan itu adalah ibadah. Sebab itu adalah hadis Nabi SAW yang lain, siapa yang bekerja kerana Allah, dia di jalan fi sabilillah. Siapa yang mati waktu punya hoja, dia mati dari jalan Allah. Siapa yang balik daripada kerja, selama mana niat dia kerana Allah, dia mati itu di jalan Allah. Sebab itu yang kita sebut, dunia dan akhirat ini bukan ditentukan dengan amalnya itu, perbuatannya, dia ditentukan oleh niat kita. Semayang kita bukan kerana Allah, kerana menunjuk pada manusia. Itu bukan akhirat, itu dunia tu. Dunia ni maksudnya dia tak akan membawa faedah kepada akhirat. Nenuk pergi akhirat tu, mana amal aku? Tak ada, kosong, apa benda. Sebab itu dunia, dunia akan tinggal dunia. Dunia hanya kata, tuan-tuan, dunia tidak akan ikut kita. Satu benda pun dekat atas muka bumi ini, yang dekat dunia ni tuan, tidak akan ikut sama-sama kita, melainkan amal sahaja. Sebaik sama ada amal itu baik ataupun amal itu tak baik, itu yang akan ikut kita. Macam ibadah korban yang kita lakukan, bukan lembu-lembu itu yang ikut kita. Tidak, amalan atas korban itu yang akan ikut kita. Tapi kalau kita korban kerana nak menunjuk, amal itu pun tak akan pergi. Itu yang dikatakan dunia. Kalau pergi pun amal yang jahat, kalau kamu nak ria, sombong dan sebagainya. Sebab itu tak boleh bolehkan kepada Allah SWT. Ini yang disebut oleh Nabi SAW, bau harum, wanita, dan yang ketiga solat. Solat ini juga disebut oleh bagi Nabi SAW. Sebab itu kalau kita tengok ketua yang mulut solat ini Nabi SAW ini, dia seolah-olah macam lupa diri. Nabi SAW itu supaya dia kan seolah-olah dia lupa diri. Jangan kita tuan, Nabi SAW dengar azan, waktu ini seolah-olah dia tak kenal keluarga ini. Bila lawan azan datang, seolah-olah dia tak kenal keluarga ni. Tuh. Ini hebatnya Nabi SAW. Namun bila Nabi SAW kata demikian, sahabat-sahabatnya ada. Abu Bakar punya amat. Abu Bakar punya amat. Abu Bakar kata apa? Betul kau wahai Rasulullah. Betul kau wahai Rasulullah. Di antara dunia ada tiga hal yang menyuruhkan saya. Nah, dia pula yang si Abu Bakar ni. Dia pula yang kata. Betul kau wahai Rasulullah. Namun di antara dunia ini ada tiga benda yang sempurna. Ini semua-semua mereka lah. Semua-semua. Sebab itu tuan, ini juga pengajaran kita dapat ambil Rasulullah SAW atau sahabat-sahabat yang terorang berjaya.